Alah beb, aku naik motor lah beb. Alah penat lah naik motor ni. Dalam bulan-bulan kena bayar RM289. Dah hampir RM300 ni. Penat lah. Lepas tu rosak semalam beb. Rosak semalam, ting-ting-ting-ting. Model LC beb. Bulanan saja motor ni RM280. Kau percaya ke idok, aku akan bagi satu kereta yang murah 100 daripada motor ni. Maknanya RM180 sebulan. Yang ni kena bayar muka. Lepas tu RM280. Short 100. Short 100 tu kat mana? Aku nak pinjam kepada kameraman aku. Pinjam 100 Abang Sopi. Pinjam dulu, bayar mutu nanti. Hong ni bai sam meng mi ngan yai ne. Jom terus sama dengan Cik Din kan ada. Kau tengok, kau jengok baik. Satu kereta yang dikatakan bulanan hanya RM180 saja. Hari ni aku fikir berapa aku nak bagi kepada teman-teman. Berapa aku nak bagi ke anak muda di luar sana. Di belakang saya RM180 saja. Pro 2 Viva 850 yang ni manual 2012. Tomorrow night 7:30 PM right here in Toronto's Maple Leaf Gardens. Don't you dare miss this one. RM180 saja weh. Bagaimana tu? Hey, Pak Amik dah masuk. Pak Amik, tutup mulut tu Pak Amik. Jangan tenganga tengah Pak Amik. Tutup mulut Pak Amik. Berbaloi yang pertama untuk Viva di belakang saya adalah kereta ni bukannya besar sangat babe, tetapi sekurang-kurangnya boleh masuk 5 orang babe. 5 orang. Yang ni 2 orang je babe. Masuk 3 orang kena saman, kena saman. Sini. Lesen ada. Lesen ada kena saman. Yang ni pula babe, ni kena pakai topi pula babe. Kena pakai topi pula. Aduhai. Dan bulanan sudah semestinya hampir 300. Yang ni bulanannya RM180 sahaja. Yang kedua, berbalonya babe. Kereta ni babe, jenama Pro 2. Memang tak mudah rosak babe. Kereta ni tahan lasak. Lepas tu kecil babe, parking senang. Motor, kalau kau nak taruh barang, kau kena panggil box dia. Yang ni bonet dah ada. Lepas tu macam-macam dia ada ni. Ada radio, boleh dengar lagu. Lagu yang kau cakap tadi kan, pinjam 100 Noliran Sari. Boleh dengar lagu. Berbaloi yang ketiga, berbanding dengan motorcycle di sebelah saya adalah ting-ting-ting-ting. Aircon dia, babe. Aircon ni tak ada. Ini pakai angin dia, babe. Sepoi-sepoi bahasa. Sepoi-sepoi satu bulan kena bayar RM300. Yang ni sepoi-sepoi bahasa, dalamnya sejuk-sejuk, babe. Ada aircon. Yang ni hujan, babe. Hujan. Oh, hujan. Basah tubuhku. Basah tubuh dia, babe. Yang ni hujan. Hujan dapat awet. Peluk. Berbaloi yang keempat dan terakhir. Sudah semestinya, aku dah cakap tadi, ganjingnya padu, minyaknya jimat, tak mudah nak rosak. Kalau yang ni, rosak dia, weh. Dia akan jadi bengang. Isu tu tukar dulu. Lepas tu jumpa aku. Isu tu tukar dulu. Bengang.
kereta ni RM180 je, Mik. RM180 je, Mik. Ini berita gembira. Kita tengok dulu berapakah harganya yang sudah mengejutkan satu Melaya, Mik. Ting-ting-ting-ting. Harga dulu, teman-teman, rakan-rakan, anak muda di luar sana. Umur 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Kereta ni aku tujukan kepada anda. Harga dulu, ting-ting-ting-ting, adalah RM8,900. Woi, kau main lagi RM8,900, Mik. Dan aku nak tanya tu. Ah, Cairo dah masuk Cairo. Jadi, aku tak nak motor tu. Aku tak nak motor, buang motor tu. Cairo, bayar muka sikit boleh? Bayar muka sikit. Lah RM900 duit mukanya. Maka loan adalah RM8,000, bang. RM8,000 adik-adik saya. RM8,000 bulanan untuk tempoh masa 5 tahun je, Mik. 5 tahun. RM180, Mik. RM180. Wow, 5 tahun je, Mik. Pejam celik, pejam celik, pejam celik. Habis bayar, Mik. Berbaloi untuk bawa anak-anak sekolah, untuk bawa teman wanita kau. Untuk bawa yang paling penting, mak ayah tu. Bawa pergi Kuduri, naiklah kereta, masuk 5 orang. WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji RM1,300, RM1,500. Dan APS statement kepada 012340, 0034. Sebelum tu, subscribe dulu, subscribe dulu dan tekan button notification. Serta komen yang elok-elok. Ting 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 ting. Pinjam 100 Loli Ramsari. Pinjam dulu, bayar nanti. Bayar nanti. Sudah berminggu tak makan malam. Ku lalui zaman kelam. Tersekan langsung ku tersadai. Duit tabung semua dah pokai. Sekadar bertanya, tak boleh tak mengapa. Ku pejamkan mata, ku lupakan lapar dan haga. Betapa derita, menyesal.